Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Senin malam mengakibatkan ratusan rumah di Kecamatan Kawai 16 terendam banjir. Banjir luapan sungai juga masih menggenangi sejumlah titik ruas jalan penghubung antar kecamatan. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat Senin malam mengakibatkan ratusan rumah warga di Kecamatan Kawai 16 terendam banjir. Banjir luapan sungai Krung Merebo yang menggenangi pemukiman warga kali ini mencapai 50 hingga 100 cm. Namun warga belum ada yang mengungsi, mereka masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir juga menggenangi ruas jalan utama penghubung antara Kecamatan Kawai 16 dengan sejumlah kecamatan di pedalaman Aceh Barat. Sehingga arus pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terganggu. Para pengguna jalan terpaksa harus melewati sejumlah titik genangan air. Sejumlah kecamatan di pedalaman Aceh Barat belakangan ini kerap dilanda banjir saat musim penghujan tiba. Sungai tak mampu lagi menampung air saat intensitas hujan tinggi. Hal ini diduga akibat maraknya praktik penebangan liar. Teuku Umar, Kompas TV, Aceh Barat.